رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Abang. Lembar kamu ke rumahmu minta restu pada orang tua. Kali ini Abang lagi up. Tadi habis ngelayanin kopi guys, dapat 3 gelas. Kali ini Abang lagi di kafe Pizza Kopi Gelato, teman-teman, tempatnya itu di Citraland, Jalan Citraland, Perumahan Citraland. Di sini aduh, tuh teman-teman yang mau nongkrong di sinilah ya. Ngopi-ngopi di sini santai, teman-teman. Baristanya juga kasep-kasep, cantik-cantik, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau nyari jodoh juga, ada baristanya ganteng-ganteng, kasep-kasep. Ya, semoga aja ayat tetehnya ya yang mau Abang ajak selawatan, dan semoga aja enggak marah. Oke, untuk teman-teman, Abang ingetin lagi, kali ini ada baju RSG model terbaru ya di sini ya, teman-teman ya. Ada gambar Abang juga di situ ya. Oke, langsung aja di order ya. Soalnya barangnya limited edition. Abang Abdul memproduksi hanya 10 buah kayaknya, teman-teman. Oke lah. Langsung aja lah. Shalawat ala Nabi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Mbak Yinda di mana? Oh, ini kali ya. Mbak Yinda ya. Ini? Pakai baju hitam kan Mbak Yinda? Iya, kerudung warna apa kan? Mbak Yinda kan? Bukan, saya bukan Mbak Yinda. Iya, katanya pakai jam emas gitu. Pakai HP iPhone katanya gitu. Baju hitam Mbak Yinda kan? Iya, ya Mbak. Oke, siap. Mbak Yinda yang semalam janjian di micet kan? Enggak masalah. Ih, kamu Mbak Yinda yang katanya Mbak Yinda. Mbak Yinda. Hah? Udah janjian dong Mbak Yinda, mau janjian, mau main mingguan kan kita? Enggak, masalah orang. Kita mau main mingguan Mbak Yinda kan? Serius? Mbak Yinda pakai baju hitam, soal semalam saya lihat fotonya Mbak Yinda. Masalah orang, biasanya aja. Mbak Yinda. Mbak Yinda ya, ayah? Iya. Iya katanya kata juga. Mbak Yinda. Ya kan? Katanya pakai masker, dikalungin maskernya. Emang benar. Emang di fotonya juga begitu. Katanya juga pakai kalung dimaskerin. Kalung dimaskerin. Iya maksudnya itu teh kamu Mbak Yinda ya. Kamu katanya janjian mau main main dulu sama aku. Udah siapin motor akunya tuh. Aku enggak kenal. Hah? Enggak kenal. Bukannya semalam video call sama aku Mbak Yinda, besok kita malam mingguan. Naik motor bersama Sun Moyi katanya gitu. Aneh banget, saya bukan Mbak itu yang bersamanya bukan. Bukan, emang kamu siapa namanya? Fatia. Jauh banget kan namanya, nggak nyambung. Takutnya Linda Fatiati, takutnya namanya. Oh saya oyang ya, coba telepon lagi. Ayo Mbak Yinda. Emang Mbak Yinda di mana? Udah main sama cowok? Aduh Mbak Yinda gimana sih katanya janjian malam mingguan sama aku main sama cowok. Gimana kamu ini Mbak Yinda? Di cancel? Ya Allah kecoa dong saya Mbak Yinda. Gimana sih Mbak Yinda ini? Ya udah iya. Aduh. Iya. Maaf ya. Teman tete siapa namanya tadi? Fatia.
Fatia. Fatia udah lama di sini? Udah lama, aku sendiri. Oh, sendiri. Udah lama juga? Apanya? Cantiknya gitu. Do you remember when we were young, you were always with your friends, wanted to grab your hands and run away from them. Oh, bukan Mbak Yinda, saya ya? Bukan. Oh, kirain Mbak Yinda gitu. Kamu Fatia orang mana emang? Orang Serang. Soalnya aku mau ngajak Mbak Yinda ini untuk jalan-jalan terus ambil nyanyi-nyanyi. Aku sambil nyanyi-nyanyi gitu. Aku kan suaranya emas gitu. Bukan berliannya, emas. Emas 24 karat. Mahal banget berarti. Iya, mahal suara aku mah. Pengen denger gak suara aku Mbak Fatia? Cina kecil kecanya, awa-awa. Gak ada bebek di sana, awa-awa. Adanya cewek jomblo, awu-awu. Enak kan, emas kan suaranya? Hah? Banget. Emang iya. Merdu. Merdu banget. Merusak dunia. Merdu, merusak dunia. Pintai kamu ya. Begitu sadunya, oke. Lagi nih, lagu India. Moshkuyane di wajah tumho. Kiwanya he gun guyane di wajah tumho. Dia si jenab, si jenab, si jenab. Yagi duduk. Dia si jenab, si jenab, si jenab. Yagi minum es. Warnanya merah. Wow. Enak kan? Sadu kan? Enggak. Ay, enggak. Iya, itu enak. Ah, sahdu kan suara saya? Ah, sahdu ya? Enggak. Oh, enggak bisa dinilai ya? Luar biasa, Mas. Aduh. Emang iya dong suara aku mata syahdu di dunia. Ainuah juga kaya, Mas. Tiswa kajidan juga. Enak kan? Kata Mas juga enggak bisa dinilai. Menyujur apa enggak jawabnya? Hah? Menyujur apa enggak? Mana orang sih, mana mau orang dibohonginnya, maunya jujur ya semua juga. Ya kalau jujur, apa? Berapa? Suaranya merdu. Merdu kan? Merusak dunia. Merusak dunia? Ngedek kamu ini. Eh mbak, jomblo, enak. Merdu kan suara aku kan? Iya. Ayo duyek. Kamu bisa nyanyi gak ngatain aku duyek itu? Mbak barista enak kan mbak? Ah? Ay ketawa-ketawa aja ditanyain. Masya Allah. Yaudah nyanyi aja, banyak yang bilang merdu. Pengen sendiri apa udah biasa sendiri? Iya. Enak kan sadu kan? Mbak Yinda ya kan? Dia jam-jam ngebohongin aku. Udah KTP saya. Hah? KTP saya. Boye? KTP? Ih, nunjukin KTP segala macam ini mah nih. Tuh. Fatia Oktaviani. Ya. Tempat tanggal lahir, Kapadokia. Tanggal 5. Bulan 10/2002. Masya Allah, tua banget kamu ya. Masya Allah. Tapi mukanya enggak kan? Hah? Tapi mukanya enggak. Tapi mukanya mirip yang semalam. Mukanya mirip yang semalam. Yang ada dalam mimpi aku. Status sudah nikah 2 kali katanya. Oh, enggak. Ini buktinya statusnya, status perkawinan udah nikah 2 kali. Cerai lagi, nikah lagi katanya tuh. Belajar baca dulu enggak apa-apa. Emang kenyataannya begitu tuh. Nikah lagi gitu. Belum kawin itu bacanya. Oh, belum kawin. Oh iya, belum kawin. Pekerjaan maibot katanya. Oh. Oh maibot. Oh, mulia banget kerjaan yang bersihin musola ya. Aku ketawa sih kamu. Ayo. Keluarga negaraan TNI. TNI ya? WNI. Oh WNI. Kamu WNI apa? Warga Nasional Indonesia. Salah. Warga Negara Indonesia. Nah, bentar. Alamat
Jawa alamatnya ini. Jawaban dari doa-doamu gitu. I want you to know I love you the most. I always be there right by your side. Cause baby. Ini, makasih. Emang kamu yang mana sih? Kawan sayang. Kayak yang dari Jogja gitu. Iya, soalnya istimewa gitu. I want you to know that you'll be the one and I'll be the guy who'll be on his knees to say I love. Tapi aku nyanyi sekali lagi boleh enggak? Boleh. Boleh enggak apa-apa ya? Enggak keganggu ya. Kemana-mana aku selalu bawa soundbox nih. Ini udah kayak istri aku ini, kemana-mana saya aku bawa. Kayak perangko. Hah? Perangko? Nempel itu Yus. Iya. Ya, udah sih jangan ngomong aja kamu bisiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Power on. وسمن بالناج محينا هوا ما المعافى سقيم وسوى فاخلع الكونين عنك سوى هبى مولى فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. قسماً بالنجم حين هوى ما المعافى سقيم سوى قسماً بالنجم حين هوى ما المعافى سقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى هبى مولى الغرب والعجب يا إمام الروح.
سندي أنت بعض الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله يا إمام الرسل يا سندي أنت بعض الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Keren. Keren. Tadi ngetawain sekayang biang keren. Pura-pura ya tadi ya. Saya bukan kuya-kuya, saya manusia. Saya bukan kuya-kuya, saya manusia, Mbak. Jadi sebenarnya saya tuh suaranya biasa aja sehingga gagu gitu sih. Aduh, gimana perasaannya? Kaget? Kaget tiba-tiba. Kaget. Jadi bagus gitu. Aduh, enggak sih. Saya bukan Agus kok. Bagus. Oh, bagus. Aduh, Mas tadi siapa namanya lupa lagi? Fatia. Mbak Fatia. Mbak Fatih keganggu ya tadi awalnya? Iya. Keganggu banget? Lagi enak sendiri dan udah biasa sendiri ya? Iya. Ada tiba aneh gitu ya? Apaan sih nih orang ya? Sok kenal banget ya? Jadi nama saya kan saya mau kasih tahu nama saya aja sih walaupun kamu gak nanya. Saya, nama saya Diki. Ada nama? Kamu kenal ya? Iya, ada nama panjangnya. Dikirim Tuhan buat jagain kamu. Shuk qalbi kabir ashikin kathir ma. Aduh, insyaallah. Kalau minta nilai lain nih, suara yang pertama pas tadi nyanyi berapa tuh ya? 1 sampai 10 berapa tuh? Min 2. Jelek banget berarti ya? Merdu. Oh, merdu. Merusak dunia. Ayah. Kalau suara yang kedua 1 sampai 10? Merdu beneran, 10, aduh Masya Allah. Jadi bisa kasih 100, aduh Masya Allah. Jadi punten Mbak, sebenarnya kan saya kan aslinya kan mau ikut lomba sholawat gitu. Jadi saya ini lagi ngetes mental aja sama cewek-cewek lagi nongkrong. Gimana sih perasaannya pas denger sholawat gitu, milenial-milenial zaman sekarang nih, perempuan-perempuan nih gitu. Adem banget ya. Coba calon imam aku kayak gini ya gitu. Dalam hati enggak gitu enggak? Enggak? Iya. Aduh, Masya Allah. Nah, cocok gak sih kalau buat ikut lomba sholawat gitu? Cocok. Cocok ya? Nah, terus abis lomba sholawat gitu, selang 5 bulannya lagi, saya itu mau ikut lomba musabaqah tilawatil Qur'an, Mbak. Boleh gak sih kalau saya ngajar di samping Mbak? Jadi, kira-kira cocok gak sih buat ikut lomba gitu? Gak apa-apa. Apa surat favorit kamu? Ayat kursi, biar setan-setan sini pada pergi. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. Insyaallah kira-kira cocok enggak kalau beli kalau enggak cocok banget. Kalau buat jadi imam kamu cocok enggak ya? Tanya jawabnya. Gimana jawabnya? Jawab aja kali. Mau enggak? Cocok enggak sih? Kasih aku waktu deh. Kasih aku waktu. Berapa lama saya harus menunggu? Besok. Besok, luar biasa. Kasih waktu hanya semalam aja, hanya untuk berdoa saja ya. Aduh, luar biasa kamu ya. Anggun banget kamu ya. Tapi boleh kalau saya bawain satu lirik lagi, ciptaan saya sendiri lagu. Boleh. Dan lagu ini khusus aku ciptakan hanya buat kamu gitu. Boleh enggak apa-apa? Tadi siapa namanya? Fatia. Lama kamu ke rumahmu minta restu ayah dan ibumu. Lama Fatia ke rumah Fatia minta restu ayah ibu Fatia. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku untuk jadi imammu. munduran dikit aja. Iya, soalnya cantiknya kelewat. I want you to know I love you the most. I always be. Aduh, Bapak Tia. Mundur bisa. Asik banget kamu ya. Aduh, luar biasa. Anggun juga lagi. Tapi saya dari tadi mau minta maaf ke kamu. Kenapa? Sebenarnya saya dari tadi nyanyi-nyanyi enggak jelas, terus sholawatan, terus ngaji di samping kamu, terus datang tadi nggak jelas. Sebenarnya dari awal sampai sekarang, dari tadi tuh ada kamera yang record kita gitu loh. Jadi saya ini lagi bikin sosial eksperimen konten prank sholawat gitu buat di YouTube. Kamu nggak sadar dari tadi ada kamera? Enggak. Hah? Itu di pojok orang-orang yang lagi nongkrong, kelihatan nggak tuh? Nah, jadi semua yang kita bicarakan itu di record di kamera itu gitu. Halo. Aduh, jen dapet gak apa ya? Apa? Boleh. Boleh. Oke, Fatia. Jadi biasanya yang kena korban prank saya itu ngajak berdoa untuk semua korban prank saya untuk doa bareng-bareng. Semoga aja negara Indonesia ini negara yang baldatun, toyibatun, nurabun ghafur, dijauhi dari segala mara bahaya. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya. Yang belum punya pekerjaan semoga cepat dapat pekerjaan. Dan yang jomblo kayak Fatia semoga cepat dinikahin. Amin. Dan semoga nikahnya mas sama saya. Amin enggak? Bingung amininnya. Amin dalam hati aja ya. Ayo kita doa bareng-bareng. Fatia cukup mengaminkan saja. Tapi jika lo di tengah-tengah berdoa saya membalikkan tangan begini, Fatia juga ikutan begini. Artinya tolak bala. Ya. Yuk, coba mulai. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. Mau kerja ya? Oke deh, kayaknya saya harus balik lagi ya. Oke, maaf ya, jam berapa? Oke, okay. Assalamualaikum. Ntar kalau kangen ntar saya nge-DM kok. Aduh.